Menghadapi laga kedua Liga Indonesia menjamu Babel United di Stadion Maulana Yusuf Cicerih Kota Serang, Kamis 27 Juni 2019, Perserang optimis meraih 3 poin. Sebelumnya pada laga perdana Liga 2 Indonesia, Perserang harus menelan kekalahan dari Sriwijaya FC di Palembang. Saya melihat kondisi pemain semua cukup bagus, tidak ada cedera.